Pihak kepolisian akhirnya menyerahkan kerangka manusia yang ditemukan di kawasan kaki Gunung Lamtado, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar beberapa waktu lalu. Penyerahan kerangka manusia yang diduga M. Hafiz Al-Faiz kepada warga di Kampung Kandang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, lantaran pihak keluarga meyakini bahwa kerangka tersebut merupakan kerangka anaknya yang dinyatakan hilang sejak 4 Agustus 2024 lalu. Berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan di lokasi penemuan kerangka tersebut. Meskipun demikian, dari pihak kepolisian telah melakukan tes DNA dan sedang menunggu hasil tes tersebut untuk memastikan lebih jelas mengenai benar dan tidaknya kerangka tersebut merupakan jasad M. Hafiz Al-Faiz. Selanjutnya, kerangka tersebut akan dimakamkan di Kampung Kandang. Kerangka yang terdiri dari beberapa bagian itu sebelumnya telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk dilakukan autopsi. Kapolsek Darul Kamal Ibtu M. Al-Munawir mengatakan, pihak kepolisian terus melakukan pendalaman terhadap penemuan kerangka manusia di kawasan Aceh Besar itu, guna mengungkap motif dan kejadian sebenarnya. Ya, untuk mendalami itu motifnya ya, kita mungkin mau mencari kenapa orang tersebut bisa berada di pegunungan. Nah, karena memang di pegunungan tersebut sering ada kegiatan juga sih sebenarnya. Ya, ada orang yang mencari rotan. Ya. Nah, biasanya yang pergi ke sana itu berbagai dari daerah ya, ataupun dari desa-desa lain ya yang sering ke situ. Namun dalam beberapa hari kebelakang kemarin memang tidak ada kegiatan karena cuaca mungkin hujan lebat angin, jadi tidak ada kegiatan. Dan mungkin untuk penyelidikan ini masih ditangani oleh Satreskrim Polresta Banda Aceh. Dalam hal ini mungkin menunggu juga hasil DNA ya, yang mungkin sudah direncanakan oleh Satreskrim Polresta Banda Aceh untuk lakukan tes DNA, dan ini akan mengetahui benar atau tidaknya kerangka tersebut adalah orang yang dinyatakan hilang dan korban yang sudah diyakini oleh keluarganya anak mereka. Untuk tes DNA itu untuk mengetahui benar tidaknya kerangka itu Al-Hafiz atau bukan. Jadi untuk bukti-bukti yang kita dapatkan seperti baju, celana, tali pinggang, memang saat ini punya korban yang hilang selama kurang lebih 2 bulan ya. Selain kerabat dan keluarga, warga turut hadir ke rumah duka untuk menyampaikan rasa bela sungkawa atas kepergian M. Hafiz Al-Faiz. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.